ojek mah. Jokowi nanya, lombok aja berapa harganya? 22.000 22.000 aku gitu ya, kemarin 35 ya turun gitu bilangnya gitu. Nah, ya agak murah pak ya, bawang merah bawang putih juga iya, gitu aja. Senang betul aku. Apa enggak aja, saya kesini dari pagi pengen ketemu sama Pak Jokowi aja. Setelah ketemu gimana? Seneng banget dari pagi, excited saya. Senang banget. Sudah bisa salaman aja sudah seneng banget kitanya. Makasih Pak Jokowi selama ini sudah di negara kita Indonesia tercinta. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah. Spade wes spade. Ini Bapak Presiden yang terhormat akan meninjau persemaian skala besar Ontawir. Jadi sekarang ini kalau konstruksi sudah selesai dan pembibitannya, penanaman bibitnya, pembibitannya itu sudah juga ditetapkan. Sekarang yang tersedia ada kira-kira 3,8 juta dari target penanaman ataupun pembibitan sebanyak 15 juta satu tahun. Sepaku semua ini dibangun untuk melayani air baku di kawasan ibu kota Nusantara, di mana ada kapasitas 2.000 liter per detik dan masih ada 500 liter itu akan dialokasikan untuk Balikpapan. Kalau yang sekarang ini konsorsium dari dalam negeri ya, ada 10 perusahaan. Dan kemudian 10 perusahaan ini bergabung membentuk satu konsorsium untuk berinvestasi di berbagai jenis properti, seperti halnya misalnya hotel, kemudian perkantoran, kemudian juga mall, dan sebagainya. Saya rasa begini ya, langkah awal ini akan menjadi satu bola salju ke depannya, sehingga nantinya investasi oleh para investor lain ya, dalam dan luar negeri, baik itu yang kelasnya besar, menengah, maupun yang kecil, itu akan sama-sama membangun Nusantara. Karena kota ini memang akan dibangun bersama-sama. Ya. Kota ini adalah kota kita bersama, Nusantara adalah kita, dan kita adalah Nusantara.